Hujan deras mengguyur Seram bagian barat menyebabkan RSUD Piru terendam banjir dan sejumlah pasien terpaksa mengungsi. Disertai angin kencang, hujan deras melanda Kota Piru, sejumlah ruas jalan di Kota Piru dan jumlah fasilitas pemerintah seperti RSUD, kantor inspektorat, dan beberapa rumah warga di Jalan Lintas Seram Kabupaten SBB terendam banjir pada Jumat 18 Maret 2022. Melalui video amatir terlihat RSUD Piru terendam banjir, beberapa ruangan yang masih terisi oleh pasien harus dikeluarkan dari ruangan akibat air yang masuk dan menggenangi ruangan serta kompleks RSUD. Terlihat sejumlah tenaga medis usai hujan membersihkan genangan air dengan cara disapu menggunakan sapu lidi. Hujan deras diperkirakan mulai dari jam 14.00 WIT hingga redah pada pukul 17.00 WIT. Setiap kali hujan, lokasi ini menjadi langganan banjir, namun baru kali ini alami kejadian yang sangat parah dan harus pasien diungsikan. Joshua Kaya melaporkan.